Komisi 5 DPRD Provinsi Banten melakukan audiensi dengan pengurus e-sport Indonesia Provinsi Banten bertempat di ruang rapat Komisi 5 DPRD Banten pada Selasa 2 Februari 2021. Kedatangan e-sport Indonesia Banten disambut baik oleh Muhammad Nizar selaku Ketua Komisi 5 DPRD Banten, didampingi oleh anggota Komisi 5 DPRD Banten Dr. Haja Syaita Wisnuwardani. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah E-sport Provinsi Banten Giovando menjelaskan, maksud dan tujuan dari kedatangan pengurus e-sport Indonesia Banten yaitu untuk meminta arahan dan masukan kepada Komisi 5 DPRD Banten terkait penyelenggaraan e-sport di Provinsi Banten. Di tempat yang sama, Nanang Sutisna selaku Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Banten yang juga hadir dalam audiensi ini menjelaskan, bahwa Dispora sebagai lembaga yang menjadi wadah untuk kegiatan olahraga siap untuk membantu penyelenggaraan dan peningkatan e-sport di Provinsi Banten. Sebagai penutup, Muhammad Nizar selaku Ketua Komisi 5 memberikan beberapa saran dan masukan untuk dibuatkan ketentuan yang jelas terkait bidang e-sport ini. Tim Liputan Banten, Parlemen TV.